Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah segmen Menjelang Malaysia Memilih. Bagi memastikan kemakmuran dan kesejahteraan negara terjamin pada masa depan, sektor pendidikan perlu diangkat sebagai asas utama serta teras penting dalam pembangunan modal insan yang perlu sentiasa berada di landasan yang betul. Dan ia berikutan pendidikan masa kini yang berdepan situasi yang lebih mencabar susulan perkembangan pantas teknologi dunia tanpa sepadan yang memerlukan perhatian khusus dari pelbagai sudut. Justru kerajaan yang bakal dipilih diharap dapat memperhalusi serta mencari kaedah terbaik dalam usaha melahirkan generasi milenial yang berkualiti serta berdaya saing. Untuk memastikan anak-anak sekarang ni pun ada banyak cabaran, gangguan dengan gadget. Jadi pastikan macam tadi penggunaan My Tutor tu, penggunaan gadget tu kita seimbangkan ke arah pelajaran dan juga dia nak main tu boleh, bukan kata tak boleh main langsung kan. Tapi ada pembahagian masa yang baik. Kerajaan mesti melihat kehidupan keluarga-keluarga yang susah. Sebab di luar sana ada ibu bapa yang dalam keadaan tidak tahu hendak melakukan apa supaya anaknya belajar di sekolah. Sebab ada pelajar-pelajar yang dari golongan susah ni, maknanya kalau kita kata B40 tu dia ada pendapatan. Ini yang tak ada pendapatan. Sedangkan untuk meningkatkan kepimpinan diri, sedangkan untuk bagi pelajar ni lagi menghargai diri dia sendiri tu dengan ancaman-ancaman dunia cyber, dengan rasa perbandingan dengan rakan-rakan mahupun macam tu lah. Dan semoga macam pelajar-pelajar ni ada macam mana dipanggil hari ni, konsep jati diri ni, menaikkan lagi semangat dia orang tu. Baik, itu tadi adalah berkaitan dengan isu pendidikan yang dilalui oleh negara kita dan bukan sahaja negara kita, malah negara-negara luar juga yang perlu menyesuaikan diri tentang peralihan zaman ataupun peralihan teknologi yang sekian yang semakin bergerak pantas. Dan juga kita, tapi untuk jam ini kita ingin bercakap tentang mahasiswa ataupun berkait rapat jugalah dengan pendidikan, yang mana kalau kita tahu mahasiswa ataupun pengaruh anak muda dalam menentukan masa depan negara memang kita tidak boleh dinafikan lagi. Kerana dengan kelantangan ataupun kesungguhan dan juga keberanian golongan belia ini sebenarnya dibuktikan bukan sahaja di Malaysia, malah di negara luar. Contohnya, saya boleh sebutkan Greta Thunberg, aktivis alam sekitar yang berasal dari Sweden. Kalau kita tahu pengaruhnya cukup besar sehingga kan mampu mengubah situasi-situasi ataupun perbincangan tentang perubahan iklim dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di Malaysia, kerajaan seharusnya ambil serius tentang pandangan serta keperluan anak muda ini kerana mereka inilah adalah pemimpin masa depan. Dan semestinya PRU ke-15 ini setiap parti perlu memikirkan kaedah terbaik untuk memikat hati pengundi muda ini. Apa yang anak muda inginkan? Tadi, tengah hari tadi, gabungan gerakan mahasiswa ada mengumumkan aspirasi dan juga tuntutan daripada hasrat mahasiswa sendiri untuk menuntut daripada parti-parti yang bakal bertanding dalam PRU ke-15, yang mana mereka menuntut 15 manifesto. Sekiranya ini dipenuhi, maka mereka akan menyokong penuh parti-parti yang mengangkat manifesto yang dituntut oleh mereka. Dan Ahmad Fahan Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, tadi tengah hari tadi beliau juga ada menyertai sidang media yang berlaku pada tengah hari tadi katanya berlaku di UM. Mungkin Farhan boleh kongsikan apa antara manifesto yang dituntut oleh gabungan mahasiswa dan kenapa ini penting disuarakan pada ketika ini, Farhan? Terima kasih Sarawani atas jemputan. Pertamanya, kita gunakan terma 15 manifesto mahasiswa pada PRU ke-15. 15 tuntutan ini bertepatan dengan, angka 15 itu bertepatan dengan tahun inilah PRU ke-15. Jadi kita dan kawan-kawan mengambil keputusan untuk meletakkan angka 15 itu sebagai keutamaan untuk diangkat pada manifesto kali ini. Yang mana kita bahagikan kepada tiga komponen utama. Yang pertama berkaitan reformasi politik, demokrasi pilihan raya, pendidikan, keselamatan sosial dan ekonomi, dan juga kita sentuh soal kelestarian masa hadapan. Yang antara lain kita sebut bila mana kita bicara soal reformasi ini, kita mahu lebih ramai calon muka baru dikemukakan pada PRU kali ini. Tersaksikan pada PRU yang lepas, terutama siri-siri PRN negeri, ramai parti, ramai calon muda, bukan sahaja muda tapi muka baru yang dikemukakan oleh parti-parti politik
inilah satu iklim yang baik untuk demokrasi Malaysia. Yang kedua dan ketiga, kita fokus kepada peranan yang harus dimainkan oleh Perdana Menteri ini tidak boleh melebihi dua tempoh penggal perkhidmatan sahaja. Tapi di Malaysia ini, konteks Malaysia ini, satu penggal itu 5 tahun, dan kita minta Perdana Menteri ini boleh jadi Perdana Menteri selama 10 tahun sahaja secara maksimal untuk memberi ruang kepada muka lain. Dan yang ketiga ini, saya rasa pembaharuan yang kita gesa ada di kalangan parti politik cuba bawa, iaitu harus ada tempoh perkhidmatan buat ahli Dewan Rakyat. Ahli Dewan Rakyat yang mana sekarang ini tidak ada tempoh perkhidmatan. Umur pun tidak ada tempoh, begitu juga dengan umur pun tidak ada umur maksimal, begitu juga dengan tempoh. Jadi mahasiswa tuntut mereka ini diberi sedikit ketat kelayakannya. Kalau contoh di Thailand itu, nak jadi MP haruslah sekurang-kurangnya mempunyai ijazah sarjana muda. Tapi kita tengok kelayakan sewajarnya, menimbang juga dalam perbincangan kami daripada kaum daripada minoriti orang asal dan sebagainya. Yang penting adalah mereka ini harus ada tempoh tertentu. Saya rasa 5 penggal itu, 25 tahun itu cukup relevan dan rasional untuk kita tuntut dilaksanakan. Yang keempat, kita juga tuntut penurunan hak umur senator Dewan Negara yang kini berusia minimal untuk jadi senator di Malaysia. Ini 30 tahun. Kita tuntut ada pindaan perlembagaan dilakukan bagi menyemangati pindaan pada had umur mengundi dan juga calon pilihan raya umum yang telah diturunkan kepada 18 tahun. Tapi kita rasional dalam penetapan umur kita. Kita juga harus menjaga prestijnya Dewan Negara. Dia tidak semestinya sama seperti mana Dewan Rakyat. Dia harus berusia 25 tahun. Saya rasa kritikan yang besar yang kami terima setakat tengah hari hingga waktu ini adalah perkara 5, iaitu berkaitan pemansuhan Akta Universiti dan College Universiti. Orang kata kenapa nak mansuh AUKU? Yang mengekang student activism ataupun pergerakan pelajar itu hanya peruntukan-peruntukan kecil lah AUKU itu sendiri. Yang telah dipindah sebelum ini di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan juga di bawah pimpinan Datuk Seri Najib pada 2012. Sebenarnya, AUKU ini berkaitan juga dengan penubuhan universiti dan sebagainya, dan juga kuasa Knight Chancellor, kuasa menteri dan sebagainya. Ini yang kita nak pindah. Kita mahu sebuah akta yang lebih inklusif, yang sebagaimana kita tahu AUKU ini bersifat draconial ataupun bersifat mengekang pergerakan pelajar. Dan juga kita mahu memberikan autonomi universiti yang lebih luas. Bukan saja kepada pelajar itu sendiri, tapi kepada pensyarah, ahli-ahli akademik bagi menjalankan kajian. Sekarang ini pemilihan Knight Chancellor Universiti juga diselia dengan oleh kuasa menteri. Kata kita lihat dalam AUKU itu, dalam fasa-fasa awal AUKU itu, kuasa menteri yang terlampau besar diberikan kepada menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal universiti ini bagi campur tangan, boleh saya katakan, dalam urusan mengusung atur pentadbir di universiti. Dan di Malaysia ini, setakat yang kita kaji, ada 4 akta berkaitan college universiti ataupun institut tertiarial di negeri di Malaysia. Kita ada akta AUKU, institut pengajian tinggi, ini berkaitan dengan IPG, college community dan sebagainya. Akta institut pengajian tinggi swasta dan juga akta Universiti Teknologi Mara. Jadi saya rasa wujudnya pengasingan yang mana harus satu akta yang jelas, yang lebih inklusif dalam merangka hala tuju masa depan pendidikan tinggi tanah air. Yang keempat, yang keenam, penubuhan Kesatuan Mahasiswa Nasional. Yang ketujuh, pendidikan tinggi percuma bagi golongan B40 dan subsidi pendidikan tinggi untuk golongan M40. Sekarang ini kita ada subsidi pendidikan yang mana kerajaan cover 90% untuk dan mahasiswa cover 10% di universiti awam. Bagaimana pula nasib rakan-rakan kita di universiti swasta? Itu perkara yang harus kita lihat. Fahran, itu mungkin antara 15 tuntutan mahasiswa yang disenaraikan tengah hari tadi, dan juga kami di Astro Hour ini juga ada berkongsikan 15 tuntutan mahasiswa ini. Mungkin saya nak tanyakan jugalah kepada Farhan, mengapa sekarang, mengapa ketika besok tarikh mungkin SPR akan mengumumkan tarikh penamaan calon dan juga tarikh pengundian dan sebagainya, dan saya juga pasti kebanyakan parti-parti yang bakal bertanding pastinya mereka sudah ada manifesto yang tersendiri. Kenapa, adakah tidakkah ini dilihat sebagai terlalu last minute? Ataupun macam mana? Ataupun mungkin ada gerak kerja sebelum ini yang telah dilakukan oleh gabungan mahasiswa sendiri? Sebenarnya ini tuntutan kita yang konsisten daripada dahulu lagi.
Dan kita juga telah mengadakan siri-siri engagement secara tidak rasmi kepada pelbagai parti, sama ada di blok pembangkang, di blok kerajaan. Dan saya juga berjumpa, saya dan kawan-kawan juga ada berjumpa dengan pimpinan utama parti-parti politik bagi membincangkan perkara ini, dan mereka sebut mereka akan semak dan mereka akan masukkan. Cuma ini adalah peranan yang harus mahasiswa mainkan. Saya nampak PRU 15 ini lebih signifikan untuk kita kumpul secara bersama. Lebih-lebih lagi kita sebenarnya sudah menyusun atur jadual ataupun timeline untuk dikongsikan manifesto ini. Tapi itulah, pilihan raya berlaku secara mendadak. Di sebalik mahasiswa sebenarnya sedang bersiap sedia untuk menggerakkan mahasiswa di seluruh negara bagi menghadapi banjir. Tapi tak apa, perkara ini sudah lama disiapkan. Cuma hari ini kita hanya umumkan. Sebaliknya, dan sebaliknya juga, siri-siri engagement kita telah lama dibuat bersama dengan pihak-pihak tanggungjawab dan juga parti-parti politik serta pimpinan utama parti politik. Baik, banyak lagi sebenarnya yang ingin kita bincangkan. Diskusi ini akan berterusan selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali. Ada segelintir pihak yang pertikaikan kemampuan golongan belia dalam membuat keputusan yang sebegitu besar, iaitu menentukan hala tuju negara di masa depan. Kerana umur 18 tahun bagi mereka dianggap masih terlalu muda, seakan-akan masih merangkak dan tidak mengetahui perjalanan pentadbiran di negara ini. Tapi perlu saya nyatakan di sini, negara-negara seperti Sudan, Korea Utara, Indonesia, Greece dan juga Timur Leste melayakkan rakyatnya yang berusia 17 tahun untuk mengundi. Dan kalau di Bosnia pula, umur 16 tahun yang bekerja pun dah boleh keluar mengundi kerana mereka ini sudah dianggap matang untuk menganalisis apa yang terbaik untuk mereka dan juga negara mereka. Saya masih lagi bersama dengan Ahmad Farhan Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM. Farhan, sebentar tadi Farhan ada bercakap gabungan mahasiswa ada melakukan kerjasama dan juga perbincangan dengan parti-parti daripada blok pembangkang dan juga blok kerajaan. Bagaimana Farhan melihat kerjasama ataupun penerimaan parti-parti ini terhadap permintaan ataupun harapan
anak muda menjelang PRU ke-15 ini, Farhan? Saya lihat ada perkembangan positif sebenarnya, penerimaan seluruh parti politik. Kita tidak boleh pukul rata sebab saya nampak ada effort yang diberikan oleh blok pembangkang maupun blok kerajaan, terutama dalam polisi-polisi, dan juga dah dibuktikan sendiri pada siri-siri pilihan raya negeri yang diadakan pada beberapa ketika. Saya lihat ada tawaran-tawaran yang menarik juga, saya rasa akan dikemukakan untuk bagi menarik undi pengundi muda pada pilihan raya kali ini. Sebab saya lihat mengikut data SPR pada bulan Jun yang kita telah dapat, kira-kira ada 5.7 juta pengundi di bawah umur 30 tahun, antara 18 ke 30 tahun, dan 1.14 juta adalah berusia 18 ke 20 tahun. Jadi perkara ini sudah pasti akan memberikan, akan menjadi game changer dalam pilihan raya kali ini. Dan saya lihat ini ruang untuk anak muda dan juga mahasiswa untuk kita ambil kesempatan. Kita boleh minta macam-macam kepada kerajaan hari ini sebab undi kita ini diperhitungkan. Jumlah 5.7 juta itu tidak kecil dalam keadaan kemungkinan besar yang akan mengundi pada pilihan raya ke-15 ini rakyat Malaysia sekitar 21 juta. 5.7 juta ini mewakili hampir 30% boleh saya katakan daripada jumlah pengundi yang akan mengundi pada pilihan raya kali ini. Justru kita jangan bimbang, orang muda harus keluar mengundi. Dan saya yakin parti-parti juga akan meletakkan calon muda, calon baru yang boleh menarik sokongan pengundi-pengundi muda bagi memilih parti tersebut. Dan juga kalau kita lihat, manifesto ini dikeluarkan secara bersama oleh 33 gabungan mahasiswa. Dan dikatakan akan teruskan lagi lah jelajah di serata Lembah Kelang dan juga luar Lembah Kelang. Tadi Farhan ada menyebut bahawa jika kesemua 15 manifesto yang dituntut oleh mahasiswa ini tidak dipenuhi oleh parti-parti politik, adakah pihak gabungan mahasiswa mungkin akan berunding dengan parti-parti politik yang mungkin mengambil berat tentang tuntutan mahasiswa ini selepas ini? Ya, kita akan runding dengan semua pihak, Zahra Faris. Ya. Kita akan runding dengan semua pihak. Dan saya yakin ini juga perjuangan kebanyakan parti-parti politik sama ada di blok kerajaan ataupun blok pembangkang. Daripada siri-siri engagement, saya lihat ada istilah yang digunakan, ada istilah template baru Malaysia. Contohnya AUKU ini template lama. Dah ada 1971. Sekarang ini kita dah 2022. Jadi kita memerlukan suatu perubahan drastik dalam sistem pentadbiran negara, sistem pendidikan negara. Dan saya yakin manifesto ini bukan sahaja untuk hari ini, tapi manifesto ini juga menimbang faktor persediaan masa hadapan. Kita perlu suasana yang lebih keselamatan sosial yang lebih kondusif untuk wanita, untuk golongan OKU dan sebagainya. Dan saya yakin ini akan dipertimbangkan. Bukan sahaja dipertimbangkan, saya yakin akan ada, saya yakin semua parti akan mengambil kira 15 tuntutan mahasiswa ini sebab dia digerakkan secara kolektif. Kita gerak secara bipartisan bagi menggerakkan usaha ini. Saya yakin mereka akan menerima dan kita akan meneruskan siri-siri engagement dengan pihak-pihak parti politik bagi memastikan perkara ini, contohnya parti politik A menang pada pilihan raya akan datang, mahasiswa anak muda akan bersama bagi melaksanakan polisi-polisi yang baik untuk negara ini. Dan Farhan, kita juga tahu anak muda sekarang ni mereka ini lebih bijak ataupun berfikiran lebih jauh, dan juga ramai di antara kita ni sudah matang cara pemikirannya. Dan kita juga perlu tahu manifesto ini mungkin sebenarnya boleh disifatkan sebagai janji-janji manis ataupun tawaran-tawaran oleh sebuah parti untuk memenangi hati pengundi ataupun menambat hati pengundi. Dan bagaimana Farhan ingin kita fahamkan juga anak-anak muda ini bahawa manifesto ini bukanlah segalanya, bukanlah penentu segalanya untuk menjamin bahawa masa depan kita terjamin dengan adanya manifesto-manifesto yang ditawarkan oleh parti-parti politik? Bagaimana kita nak fahamkan? Apa lagi aspek penilaian yang perlu dibuat oleh anak-anak muda ini sebenarnya? Ya, kita setuju manifesto ini tidak ada legal binding. Sudah ada case law yang menyatakan manifesto ini bukan legal binding ataupun ada pemberat undang-undang. Tetapi it is about moral binding. It is moral obligation for all political parties. Manifesto adalah tanggungjawab moral
kepada semua parti politik untuk dilaksanakan. Jadi berbalik pada persoalan itu, saya rasa kebijakan anak muda ini ada sudah terselah sebenarnya. Siri-siri engagement kita lihat anak-anak muda sekarang kata tak nak pilih parti. Orang akan melihat peribadi calon, keupayaan calon. Sebab itu PKPM bersama dengan Sinar Harian kita akan menggerakkan juga bersama dengan manifesto ini kempen satu jari tolak rasuah. Kita tidak mahu pemimpin-pemimpin yang akan mewarisi negara ini adalah pemimpin yang hadir yang ada padanya bebanan sudah, terutama rasuah. Rasuah ini berlaku di segenap pihak, di segenap tempat. Kita mahu pemimpin atau parti yang akan dipilih nanti oleh rakyat adalah parti yang menyatakan perang seperang sehabis mungkin kepada elemen-elemen rasuah ini. Elemen rasuah bukan sahaja soal wang, bukan sahaja soal duit kopi dan sebagainya, soal perjanjian jawatan, salah guna kuasa, nepotisme dan lain-lain lagi lah. Dan saya yakin kebijaksanaan itu ada pada orang muda, dan inilah ruang sebenarnya ke arah kita menuju kematangan demokrasi. Bila mana orang muda tidak lagi melihat warna parti tersebut, tetapi yang diperhitungkan adalah peribadi parti dan juga polisi-polisi yang akan dikemukakan oleh parti itu. Betul, manifesto ini bukan sahaja janji murahan. Dia harus dilaksanakan. Dan anak muda kena bersama-sama keluar mengundi pada pilihan raya ke-14, pada pilihan raya ke-15 ini, dan juga terus memberikan kritikan membina kepada semua parti politik. Dan di samping yang paling utama adalah terlibat bersama-sama di segenap tempat melawan rasuah, tidak ambil rasuah, dan memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif kepada kepimpinan negara. Dan Farhan, tindakan yang dilakukan oleh 33 gabungan gerakan mahasiswa ini pastinya tindakannya harus dipujilah kerana ia dilihat seperti membela kebajikan dan juga masa depan anak-anak muda kita di Malaysia. Dan kalau kita lihat juga, ada juga sebenarnya segelintir kelompok ataupun golongan anak muda ini sebenarnya mereka tidak kurang berminat untuk ambil tahu tentang isu-isu politik dan sebagainya. Adakah disebabkan oleh circle kah, ataupun apa komen Farhan tentang perkara ini? Saya tidak mahu apologetik dalam perkara ini. Saya rasa dia bukan tidak berminat. Sebenarnya mereka kurang engagement. Jadi ataupun kurang pendedahan. Tidak diberikan pendidikan yang sewajarnya. Mereka melihat politik itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang jijik disebabkan oleh perilaku-perilaku ahli-ahli politik. Kita tengok beberapa hari, beberapa dua menjak ini, ada ahli-ahli politik yang mengeluarkan kenyataan yang bagi saya agak kebudak-budakan. Tanglong lah, langgar LRT itu dengan kata-kata yang tidak sewajarnya dikemukakan oleh seorang ahli politik. Saya yakin dan percaya, ya, circle itu penting. Dan yang kedua adalah bagaimana peranan yang harus dimainkan oleh seluruh masyarakat sivil, terutamanya gerakan mahasiswa itu sendiri dan juga gerakan belia, untuk jumpa seramai mungkin anak-anak muda, berikan pendedahan, berikan pendidikan. Bukannya mendoktrin mereka, tetapi kita beri pendedahan secara berhikmah akan kepentingan untuk mengundi ini. Soal mengundi ini bukan soal memilih parti sahaja. Dia soal tanggungjawab perlembagaan, dia soal semangat cintakan negara. Di Indonesia itu mereka ada Pancasila sebagai penyatu, pendidikan Pancasila, pendidikan mencintai negara. Jadi Malaysia ini dengan kita keluar mengundi itu menunjukkan kita bangga menjadi rakyat Malaysia, kita cinta negara ini dan kita mahu negara ini diperintah oleh orang yang juga cintakan negara ini dan sudah pasti tidak akan memperhitungkan nasib kita dengan mudah. Sudah pasti pemimpin itu akan fokus soal pembangunan dan sebagainya. Dan diharapkan juga perbincangan ataupun diskusi kita pada petang ini dapat membawa perubahan ke negara kita ke arah yang lebih baik. Itu dia Ahmad Farhan Rusli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, PKPIM, yang berbincangkan tentang tuntutan mahasiswa dalam manifesto PRU ke-15. Dan esok adalah hari penentuan sama ada SPR akan menentukan bila tarikh penamaan calon dan juga bilakah tarikh pengundian, yang diharapkan juga dapat meringankan serba sedikit beban mahasiswa yang akan pulang ke kampung untuk keluar mengundi dan sebagainya. Dan itu sahaja untuk segmen Menjelang Malaysia Memilih hari ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.